Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 2E daripada latihan kendiri 2.8. Apakah soalannya? Cari persamaan tangent dan persamaan normal bagi graf ini. Jadi, apa cikgu kita nak dapatkan persamaan tangent dan normal ni? Dengan titiknya cuma ada satu, maksudnya kita kena cari kecerunan tangent dengan menggunakan pembezaan. Jadi kita cari pembezaan untuk ini. Di sini belum bersedia lagi. Jadi kita kata 2 tambah x negatif 1. Jadi yang 1 sini. Okay, 1 ni kita biasa kita tak tulis lah. Okay. Jadi dari sini kita boleh cari pembezaannya. Dy per dx sama dengan pembezaan bagi 2 adalah 0. Dan pembezaan bagi x tolak x kuasa tolak 1 ialah negatif 1 pindah depan. Dan x kuasa tolak 1 akan jadi tolak 2. Jadi di sini disebabkan power untuk x itu adalah negatif. Jadi kita kata negatif 1 per x kuasa 2. Okay, jadi ini adalah kecerunan tangent sebelum kita masukkan. Sekarang kita masukkan x sebagai negatif 1. Jadi kecerunan tangent adalah negatif 1 per negatif 1 kuasa 2. Jadi di bawah ni akan dapat negatif atau dapat 1. Jadi di sini negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Ini adalah kecerunan bagi tangent. Kita nak buat persamaan. Kita perlu masukkan nilai-nilai dalam y sama dengan mx tambah c dan kita perlu kira nilai c. Tetapi bagaimana kita nak masukkan kalau kita cuma tahu nilai m dan nilai x, y belum tahu. Jadi kita kena cari y dulu. Bagaimana nak cari nilai y? Iaitu memasukkan nilai x sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan y ini. Yeah? Okay, jadi kita kata y 2 tambah 1 per negatif 1. Di sini akan dapat negatif 1. Jadi maksudnya 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi titik di mana berlaku tangent itu adalah negatif 1, 1. Dan kita boleh masukkan y sebagai 1, m sebagai negatif 1 dan x sebagai negatif 1 untuk mendapatkan nilai c. Jadi 1 sama dengan negatif 1 darab negatif 1 tambah c. Jadi di sini negatif 1 darab negatif 1 adalah 1 tambah c. Jadi nilai c ialah 1 tolak 1. 1 tolak 1 ialah 0. Jadi oleh itu persamaan tangent adalah y sama dengan negatif 1x. Negatif 1x kita tulis sebagai negatif x. Untuk persamaan normal, kita perlukan kecerunan normal. Apa kaitan kecerunan normal dengan kecerunan tangent ini? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jika, apa yang kamu kena tahu tentang ini ialah tangent dan normal itu berserenjang. Jadi, setiap kali ada dua garisan yang berserenjang, perkaitan dia adalah pada kecerunan, iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 sama dengan negatif 1 per negatif 1 sama dengan 1. Atau lebih ringkas lagi, jika kamu nampak kecerunan yang pertama ni negatif 1. Negatif 1 ni maksud dia negatif 1 per 1. Jadi kamu terbalikkan saja. Kita terbalikkan. Tetapi dia akan jadi apa? Dia akan jadi positif. Yang ini negatif, yang ini akan jadi positif. Okay. Seterusnya, kita perlu cari nilai C untuk normal. Dia normal atau tangent tetap y sama dengan mx tambah c kerana kedua-duanya adalah
garis lurus. Jadi masukkan x sebagai negatif 1, y sebagai 1 dan m sebagai 1. Kerana tangen dan nomornya berlaku pada tempat yang sama. Okay, jadi 1 sama dengan m, 1 x negatif 1 tambah c. Jadi 1 sama dengan negatif 1 tambah c. Jadi 1 tambah 1 ialah c, jadi c ialah 2. Oleh itu y sama dengan 1x tambah 2. Ini adalah kecurunan ataupun persamaan normal. Ini adalah persamaan tangent.